lagi di channel saya WD Motovlog. Pada video kali ini saya mau memberikan tutorial cara mengganti busi di Vario 150 ini ya. Oh ya, di Vario 150 ini businya terletak di bagian kiri. Sini, nggak kelihatan ya. Dan ini businya pakai Honda Denso ya. Busi ini kemarin aku cari busi Vario itu nggak ada, tapi kata orang bengkelnya pakai busi Karisma itu sama ya. Dan ini kode businya. Untuk umur pakai ini normalnya di 4000 km ganti ya, tapi karena kemarin itu males banget mau ganti, jadi belum pernah ganti dari baru. Dari 2019 belum pernah ganti busi coy, sampai saat ini sudah 35.000 km. Oke, langsung saja kita bongkar motornya. Dan yang pertama kali kita bongkar adalah bagasinya. Oke, businya terletak di situ, sudah terlihat. Ini tinggal dicopot aja. Nanti aku bongkarnya pakai kunci busi bawaannya. Oke. Ini tinggal dipanas. Oke, ternyata harus dibongkar ya cover bagian sininya biar lebih mempermudah dalam pembongkaran, cuy. Tadi udah tak coba, ini nggak dibongkar susah banget. Obengnya itu nggak masuk ya. Oke, dan sekarang sudah dibongkar, tinggal proses pencopotannya aja. Businya 1 tahun, 2 tahun. Ini businya setelah 2 tahun belum ganti. Sama ya ukurannya, panjangnya juga sama. Dan ini kayaknya mirip busi Satria FU, soalnya ini apa, dratnya ini agak panjangan. Kalau busi motor bebek kan, bebek yang semacam Supra 100 gitu kan, dratnya lebih pendek, ini lebih panjang. Oke, kita pasang dulu.
Oke, sudah terpasang ini. Tinggal masang body-bodinya lagi ya. Oke, ini masang bodinya tak skip aja karena kelamaan. Oke cuy, ini semua bodinya sudah terpasang lagi dan ini busi yang lamanya ya, yang 2 tahun nggak ganti busi. Oke, sekarang kita coba nyalakan. Loh, ora ora. Standarnya lali anjir. Oke, jadi sekian video penggantian busi yang sangat bikin emosi ini. Sampai jumpa di video lainnya. Terima kasih.